sebelum kita mulai acara pembukaan Bibi hari ini, Bapak Ibu Guru Officer dan anak-anak semua diharapkan untuk berdiri dengan sikap sempurna. Upacara pembukaan Parade Mingguan hari Selasa 27 April 2021 siap untuk dimulai. Menyanyikan lagu The Anchor Song dipimpin oleh pembina upacara. Mari seluruh officer dan anggota squad, kita akan menyanyikan lagu The Anchor Song. There's an emblem there that is known to all, a sign to help us through. It stands for strength and it stands for right, an anchor tried and true. The emblem of the Boys Brigade, it helps us on our way. Our Father's view in days gone by, the sign we know today. Sure and steadfast, the Brigade Boys motto clear. That's our watchword when troubles and trials are near. Sure and steadfast to the flag that flies above. We'll try to be true to the anchor that we love. Pembacaan Bibi Objek Tujuan Putra Pengabdi oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Mari kita mengucapkan tujuan Bibi. Saya akan memulai. Dipersilakan seluruh peserta untuk mengikutinya. Tujuan Bibi. Tujuan Bibi. Perluasan kerajaan Allah di antara para remaja. Perluasan kerajaan Allah di antara para remaja. Pemuda. Pemuda. Dan pembinaan sikap taat. Dan pembinaan sikap taat. Hormat, hormat, disiplin, disiplin, penghargaan pada diri sendiri, penghargaan pada diri sendiri, dan semua yang mengarah pada karakter Kristen sejati, dan semua yang mengarah pada karakter Kristen sejati. Amanat pembina upacara. Semuanya untuk amanat istirahat di tempat, gerak. Kami menyampaikan selamat siang, siap siang kepada seluruh peserta call-in pada siang hari ini. Adapun acara pada hari ini masih dalam rangka memperingati Hari Kartini. Jadi kegiatan kita setelah call-in ini akan bertemu di squad masing-masing dengan officernya. Kemudian dari officer akan melakukan presensi serta renungan. Selesai itu ada pengarahan mengenai tugas-tugas kalian dalam peringati Hari Kartini, dan officer dari squad masing-masing akan menutup dengan doa.
Lalu dipersilakan seluruh anggota squad untuk menjalankan tugas dalam memperingati Hari Kartini. Adapun tugas untuk setiap anggota squad dalam memperingati Hari Kartini adalah seluruh siswa wajib menuliskan esai dengan tema Perempuan-perempuan tangguh. Temanya adalah, saya ulang, Perempuan-perempuan tangguh. Dikerjakan di folio bergaris. Minimal satu lembar penuh. Lalu ditulis dengan tangan, ya, bukan diketik. Dan itu adalah karya kalian sendiri atau asli. Dikumpulkan hari ini juga berupa foto atau scan dari tulisan karya kalian kepada officer pembina di squad masing-masing. Paling lambat hari ini jam 5 sore. Jadi silakan dikirim ke pembina squad masing-masing paling lambat jam 5 sore. Ya, esai yang kalian kumpulkan akan dinilai dan dimasukkan dalam rapor. Karena ada laporan kegiatan dan ada nilainya. Demikian informasi kegiatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Seluruhnya, siap gerak. Pembacaan doa dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita akan berdoa bersama. Tapi sebelumnya, mari kita melepaskan topi kita. Kita letakkan di dada. Mari kita bersama masuk dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepada-Mu, ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh mengikuti kegiatan BIPI. Kami mohon pertolongan Tuhan, khususnya di saat kami peringati Hari Kartini ini, kami boleh mengingat perjuangan para wanita. Biarlah Tuhan memberkati setiap perempuan yang ada di Indonesia untuk boleh berkarya. Kami menyerahkan kegiatan kami, Tuhan BIPI, dan tolong kami agar kami bisa menjalankan tugas dengan baik. Berikan kekuatan kesehatan dan berikan kami hikmat. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa, semua anak-anak kami, semua Bapak Ibu guru, officer, dan orang tua serta keluarga kami. Biar Tuhan juga memberkati, memberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur dan kami serahkan kegiatan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Upacara pembukaan parade mingguan telah selesai. Seluruh skuad dimohon segera bergabung ke kelas virtual masing-masing. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.